Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mas Bro. Edisi kali ini gue pengen ngebahas seputar Yamaha NMAX terbaru versus Yamaha Old NMAX atau Yamaha NMAX yang lama gitu kan. Nah, kira-kira gini, selisihnya tuh hanya 1 jutaan. Jadi mending beli mana nih, Yamaha NMAX baru atau yang lama? Nah, kita akan bahas di sini, mendingan yang mana, oke? Okay? Harga Yamaha NMAX baru lebih mahal 1 jutaan dibandingkan model lawasnya. Jadi lantas mau beli yang mana nih Mas Bro nih? Nah, PT Yamaha Indonesia akhirnya mengungkap harga All New NMAX secara resmi lah kan. Meski secara diam-diam hanya saja bandrol tipe ABS masih dirahasiakan. Nah, berdasarkan situs resmi PT Yamaha Indonesia, harga All New NMAX 2020 yang non ABS tuh harganya 29,5 juta OTR Jakarta. Artinya skut 3 mod ini lebih mahal 1,2 jutaan dibanding model lamanya. Nah, lantas lebih baik memilih All New NMAX 2020 ini atau versi yang lawas dengan harga yang lebih mahal, tentu lebih baik mendapatkan fitur yang lebih gitu kan. Tapi kan ada juga orang yang lebih suka model lamanya. Nah, kira-kira pilih mana nih? All New Yamaha NMAX kini memang mendapat head unit baru, hanya saja ini tipe standar. Komponen tersebut tidak dibekali dengan teknologi J-Connect atau Yamaha Motorcycle Connect yang dapat terhubung ke smartphone. Nah, meski demikian, All New NMAX telah memiliki electric power socket. Mesinnya pun dilengkapi dengan teknologi stop start system atau SSS yang diklaim dapat meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Nah, pada versi terbarunya, kapasitas tangki bahan bakar All New NMAX pun berubah, jadi lebih banyak lah, dari 6,6 liter menjadi 7,1 liter. Tak lupa fitur lampu hazard yang dapat diaktifkan dari handle sebelah kanan. Yamaha NMAX lama memiliki pilihan warna yang lebih banyak, yaitu matte red, matte black, matte grey, glossy white, dan glossy blue. Nah, varian warna abu-abu ini tidak tersedia di model terbarunya. Nah, jadi terpasang juga fitur traction control atau TCS dan teknologi smart motor generator di NMAX yang baru. Nah, tak hanya penampilan dari fit dan fitur ya, mesin satu silindernya untuk Yamaha NMAX pun lebih besar gitu kan yang baru nih. Nah, Yamaha NMAX menghasilkan daya yang lebih besar 15,1 HP dengan torsi 13,4 Nm. Sedangkan model yang lama itu tenaganya cuma 14,8 HP, namun torsinya lebih besar mencapai 14,4 Nm. Jadi powernya ya yang baru dapat lebih tinggi 1 HP lah ya. Nah, dimensi All New NMAX itu kurang lebih sama dengan panjang 1935 mm, lebarnya 740 mm, dan tinggi 1160 mm. Nah, sedangkan jarak antar sumbu rodanya mencapai 1340 mm dengan ground clearance-nya tuh 124 mm. Nah, sementara itu Yamaha NMAX sedikit lebih panjang. Jadi NMAX lama sedikit lebih panjang nih Mas Bro. Sekitar 1955 mm untuk lebarnya 740 mm dan tingginya 1115 mm. Nah, jarak antar sumbu rodanya mencapai 1350 mm dengan ground clearance-nya tuh 135. Jadi ya itu dia, artinya model lama nih ya, model yang lebih aman ketika melewati polisi tidur. Jadi lebih tinggian yang lama nih ground clearance-nya nih sampai 135. Nah, untuk sektor kaki-kakinya sama sekali tidak berubah, baik New NMAX maupun yang model lawas. Sama tadi nggak berubah nih, dibekali dengan suspensi depan teleskopik, bannya 110/70 ring 13, sedangkan bagian belakang ditopang dual suspension subtank dengan ban 130/70 ring 13. Nah, sekarang pilihan kita kembalikan ke Mas Bro semua nih. Jika tak terlalu mementingkan fitur, tentu kami lebih menyarankan Yamaha NMAX yang lama. Kalau nggak suka fitur sama mungkin yang modelnya yang terlalu ekstrim gitu kan, lebih suka yang lama, ya ambil yang lama aja. Namun ketika yang dicari ialah teknologi baru, mesinnya juga baru, lebih fresh segala macam, ambil yang baru. Kalau gue pribadi sih akan ambil yang baru. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan singkat gue mengenai ya mau pilih mana nih antara NMAX yang baru dengan NMAX yang lama. Kira-kira seperti itu spesifikasinya. Semoga bermanfaat buat Mas Bro semua. Jangan lupa komen, like, subscribe-nya, share juga boleh biar yang lain juga pada tahu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.